Kisah para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi kepada semua wali Songo, seperti Sunan Kudus ditantang Sunan Bonang dan Brahmana dari India. Sunan Giri yang membawa ajaran Islam juga mendapat tantangan dari tokoh Hindu, yakni Begawan Minto Semeru. Begawan Minto Semeru memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu sekitar Jogorogo Ngawi. Dia memiliki kesaktian tinggi berani menantang Sunan Giri karena dakwahnya, dia datang ke Gresik untuk menantang Sunan Giri. Dalam pertarungan ini ada 4 kejadian, yakni Sunan Giri merubah angsa menjadi seekor ular yang besar, tempayang yang melayang-layang, adu kesaktian jubah dan ikat kepala hingga menumpuk ribuan telur. Dari sekian kesaktian itu, bisa dimenangkan Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah, hingga akhirnya menjadi santrinya Sunan Giri.